Selamat siang, berjumpa lagi dengan kita di Priscilla Sale Toko Aksesoris Handphone. Hari ini kami akan memperkenalkan produk baru kami yaitu Flip Cover Mirror atau disebut juga dengan Smart Cover. Modelnya seperti ini ya. Ini dari Samsung Galaxy A5. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Kita lihat. Ini di dalamnya terdapat otolog atau barcode. Kalian juga bisa mendownload aplikasi CareView-nya untuk mengaktifkan otolognya. Gampang sekali ya. Di sini banyak petunjuknya untuk mengaktifkan otolognya. Kita lihat ya. Dari atas sampai bawah dilapisi kulit sintetis yang sangat halus ini ya. Sampingnya juga sama dilapisi kulit sintetis dari atas sampai bawah dan 4 sudut. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini bagian dalamnya. Dan ini bagian luarnya ya. Karena ini mirror, berarti depannya juga mirror dong. Ini ya. Sama belakangnya juga mirror ya. Depannya juga ada plastiknya, bisa kita buka ya. Ini bukanya sangat susah karena ini masih baru ya. Kita lihat nih. Ini nih. Ini bisa untuk mengaca atau melihat layar kaca handphone Anda dengan jelas karena ini transparan mirror ya. Ini sangat simpel sekali. Belakangnya juga sama, masih ada plastiknya. Bisa untuk mengaca. Sampingnya juga sama, masih dilapisi kulit sintetis yang sangat halus. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini menarik loh, simple, elegan, transparan. Toko kami menyediakan bermacam-macam warna. Di sini juga ada warna gold, emas ya, kalian juga bisa lihat di sini, emas ya. Ada warna sky blue atau biru muda atau biru langit, ini ya sama. Ada warna biru dongker atau dongker aja ya, sama ya. Ada warna rose gold, ini sangat elegan, cocok untuk wanita, banyak yang memakainya karena ini simple ya. Ini warna rose gold medok. Ayo order Flip Mirror warna yang Anda sukai di toko kami di Priscilla Sale ini ya. Bisa melalui dengan WA dengan nomor telepon 0852-610-82156. Bisa juga melalui Twitter, Facebook, Instagram, PIN BBM, Tokopedia, nama tokonya Priscilla Sale ini ya. Jika kalian ingin gratis ongkir, kalian juga bisa melalui Shopee, nama tokonya Jessie Mobile. Order ya. Terima kasih.